Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, yang dibantu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Thank you.
mengheningkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan Indonesia baru yang berkualitas, maju dan mandiri sebagai pengalaman Pancasila di bawah lindungan rahmat-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah amal para pejuang dan pengorbanan pahlawan bangsa yang telah gugur. Berilah mereka kelapangan dan ketenangan di alam baka. Ya Allah Tuhan kami, hindarkanlah negara dan bangsa kami dari segala halangan dan rintangan. Jauhkanlah kami dari musuh-musuh yang akan merusak bangsa dan negara. Ya Allah,
bimbingan dan hidayah-Mu selalu kami mohonkan untuk pemimpin bangsa kami dan untuk generasi penerus kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan kami, orang tua kami, dan bangsa kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo!